Presiden Joko Widodo masih menimbang masukan penyelesaian konflik KPK dan Polri. Di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 29 Januari 2015, pria yang akrab disapa Jokowi ini menjelaskan. Tapi masukan ini kan banyak sekali. Masukan dari tim 9 ada, masukan dari One Team Press ada, masukan-masukan semuanya sudah saya tampung. Saya ngerti semuanya. Suatu saat akan kita putuskan. Namun Jokowi belum bisa memastikan kapan keputusan tersebut akan diambilnya. Kapan? Kan baru saya sampaikan, ada proses-proses hukum yang harus kita hormati. Berarti nunggu dong sampai selesai proses peradilan itu kan? Nanti suatu saat akan saya putuskan, tapi ditunggu. Jadi orang yang sabar. Sejak penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto pada 23 Januari 2015, kisru antara KPK dan Polri kian memuncak. Terakhir, Jokowi membentuk tim independen beranggotakan 9 tokoh untuk menengahinya.